Keraton ini kan sekedar artefak. Ya. Memang di dalam ada isi-isi pitutur lama yang bisa menjadi tempat rakyat bersandar untuk memahami apa yang dimaksud dengan keteladanan itu. Perilaku yang baik, kan gitu. Budi pekerti yang baik, ya kan? Tapi semua itu akhirnya akan kembali pada manusianya yang ada di dalam. Punya niat, punya kemauan enggak? Gitu loh. Apa yang ada isi yang di dalam keraton itu menjadi perilaku manusianya juga yang ada di dalam keraton itu sendiri. Memancar keluar. Memancar keluar bukan orang lain melihat merasa jauh, tapi merasa dekat. Karena bisa mudah berdialog, berkomunikasi. Keraton itu kan sumber peradaban. Ya. Keraton sudah berbeda dengan dulu sebelum Republik ada. Keraton itu hanya penjaga, pelestari, dan pengembang budaya. Sultan Hamengke X, saya melihat beliau memiliki paradigma Yogyakarta perlu dikembangkan menjadi salah satu sumber untuk pengembangan budaya, budaya bangsa, budaya dan dunia ya. Kelaannya juga tiga, empat. Memang inilah keistimewaan Yogyakarta. Jadi itu dari Sultan Hamengkubuwono pertama sampai 10 ini ya jadi satu itulah anu pesta rakyat. Dani.
Kalau saya mengatakan terbukti, ya kan, bahwa aspirasi yang pernah mereka sampaikan, ya, bahwa di mereka masyarakat itu juga ingin tahu, tidak hanya dari TV, ya, itu ya bagi saya akhirnya itu terbukti, gitu loh. Kalau sepi malah berarti antara aspirasi dengan fakta kan tidak sinkron, kan gitu. Saya tidak melihat ini sebagai simbol monarki, justru ini melihat sebagai simbol demokrasi. Karena apa? Karena terbukti bahwa meskipun perkawinan agung itu di Yogyakarta, tapi dari berbagai suku bangsa di Indonesia kan sangat respect, menghormati, melihat itu. Dia misalnya orang Batak, dia orang Kalimantan, dia orang Sulawesi, tapi tinggal di Jogja, jangan jadi orang Jawa. Jadilah orang Batak yang baik, jadilah orang Sulawesi yang baik, jadilah orang Kalimantan yang baik. Itu lakukan tanpa membedakan. Supaya apa? Supaya masyarakat juga merasa semuanya bisa membangun komunikasi.